負けです。全然ぐらい乾杯。負けです。スーパーゴール。Sudah. Da 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 da. Kita ada Rahim, kita ada Paya, kita ada Suaya, kita ada Jeb Sepatu. Untuk program terbaru mereka yang sekarang ini berada di saluran 132. Yep. Warna Sepatu Reunion. Yes. Di sitcom komedi. Sitcom. Dah dua episod ditayangkan. Dah dua episod. Yep. Saya dapat saksikan satu episod rewang. Macam mana? Weh, memang kelakar. Eh, betul ke, Min? Sumpah. Kelakar. Bohong. Eh, sumpah. Sebab apa? Awak mengembalikan kegemilangan, pemain-pemain tantu, senario. InsyaAllah. Saya punya childhood tu kembali. Masa kita kecil-kecil, kita selalu tengok sitcom-sitcom macam tu. Bila dapat tengok korang buat balik, kombinasi yang cukup hebat. Bila nampak cakap macam tu, buatkan I pun nak tengok juga. You kena tengok. Oh, belum tengok. Belum tengok lagi. Oh, dia baru sampai. Dia baru sampai daripada New York. Tak sempat buka TV lagi. Dia nak tengok, tak sempat buka TV. Tengok, tengok. Okey, tapi nak tahu juga lah, konsep tu sendiri untuk mengembalikan sitcom macam ni, idea siapa? Ah, Rahim cakap. Ah, Rahim. Konsep dan idea asal, Jeff ni memang bukan nak cakap apa lah. Memang. Genius. Jangan, jangan lama-lama sangat. Jangan sakit nanti. Okey, Jeff sendiri sekarang ni orang banyak sibuk, you know, buat game show lah, buat ni. Tapi Jeff pilih untuk buat macam sitcom balik. Kenapa, Jeff? Inspirasi dari mana? Sebenarnya kecenderungan saya tu memang lebih pada sitcom. Kecenderungan? Pada sitcom. Radio tak cakap macam ni pula, radio. Saya tadi balik radio terus saya baca buku-buku yang ayat-ayat yang elok sikit. Ayat-ayat power. Sebab benda-benda ni live kan? Ni live kan? Radio tak nampak muka kan? Radio tak nampak muka. Jadi kecenderungan dalam sitcom tu saya rasa macam ini tempat saya kot. Macam terus terang saya cakap, untuk pengacaraan, saya selalu cakap untuk Nabil berada di kelas dia yang kecil. Ya! Wah, Nabil! Ellen! Jangan angkat tinggi sangat, Jeb. Nanti jatuh sakit. Tak, betul. Pada saya, pengacara nombor satu Malaysia, Nabil. Sekarang dia. Betul. Kelaslah, Nabil. Bil basah. Dia cium betul-betul. Saya. Kita tengok carta filem meletup. Yes, mari kita saksikan carta filem meletup. Roll it. The 33. Di tangga kelima, kata pengarah filem ni, dia mahu pelakon filem ni bertutur dalam bahasa Inggeris, Spanyol dengan logat Cili, Maai. Macam orang Kelantan kena cakap dalam bahasa Negeri Sembilan. Macam itulah susah dia. Alvin the Chipmunk, The Road Chip. Hampir 60 tahun Alvin the Chipmunk ini telah memberi senyuman kepada peminatnya. Betul. 60 tahun ke? Saya rasa macam baru. Siapa yang tak minat dengan Alvin and the Chipmunk? Dia sebut je, The First Chip. Kan? The Chipmunk keluar. Star Wars The Force Awakens di tangga ketiga. Filem ini telah mencatat filem ketiga meraih kutipan tertinggi sepanjang zaman di peringkat dunia. Saya rasa dah bilion-bilion tau kutipan. Memang gila lah. Amazing. Di tangga kedua, Ip Man 3. Ip Man. Donnie Yen telah belajar sejarah perlawanan Mike Tyson terlebih dahulu sebelum berlawan dengan Mike Tyson. Gila. Untuk penyediaan fizikal dan mental. Power. Memang power. Dil wale tom mere tom mai hare hai jara mai tom. Ha, dil wale juara carta filem menutup minggu ini. Kata saya tengok 4 kali. Gila. 4 kali. Sikit lagi sama macam Titanic. Rasa lebih ke? Terus. Ganam. Masa disebabkan semua orang sorak. Semua orang sorak masa diwali nombor satu yang saya tepukan je, Rahim pun suka. Siapa nak tengok? Rahim joget diwali. Diwali. Sebab itu satu-satunya filem yang aku tengok tak tidur. Okey. Waktu. Alright, diwali. Janam. Rahim. Rahim boleh. Come on. Yeah. Yeah. Cepat tengok. Cepat. Boleh. Wey. Starting dia. Ui.
Alamak. Kerja ikut payment, kerja ikut payment. Oh, tak, aku ingat dia tertidur tadi masa dia. Bila dia cakap dah kerja ikut payment. Oh, kerja ikut payment. Bagus, bagus. Dia bila ada pandangan jauh macam tu boleh berjaya. Betul, insyaAllah. Tak apa benda macam tu. Tolonglah. Tak tengok kan? Itu yang dia mampu. Taklah. Okey, kita balik ke sitcom Sepatu Reunion. Alright. Dengan ahli kumpulannya yang asal Mamat pun turut dikembalikan. Right. Lepas tu, maknanya Sepatu Reunion ni siapa yang pernah join sepatu je yang akan berada dalam sitcom tu. Termasuk dengan satu guest artis perempuan yang akan berada di setiap episod. Macam yang saya dapat tengok, Ukasha. Lepas tu yang sebelum tu, Sariati. So, lagi 11 semua siapa-siapa lagi? Ada juga. Laki pun ada. Laki, oh, laki pun ada. Abang Abi. Angah ada. Angah 2 episod, Abang Abi Yus ada. Ropi. Ropi ada. Okey. Okey. Adakah setiap minggu akan berceritakan tentang kemasyarakatan? Betul. Pak Ayah. Yang Ropi juga. Pak Ayah datang daripada Ipoh. Kesian tak. Kesian dia. Okey. Ya, tak pergi cakap. Sepatutnya konsep yang Jack ketengahkan memang Ropi tu lah. Kan dia menceritakan kisah masyarakat kan. Kisah masyarakat kampung, bandar, yang kecil, yang besar semua ada lah. Jadi apa yang kita nak sampaikan kebanyakannya mesej. Yes. Tentang kebaikan dalam masyarakat. Betul-betul. Tapi ada cakap lorat-lorat negeri ke? Dia ada campur-campur kan? Buat masa sekarang lorat kita lah sendiri. Kita agak lorat. Lorat ni pun memang dah lorat dah. Agak lorat lah kat set nampaknya. Okey. Okey, kejap lagi kita sambung lagi borak dengan Sepatu Reunion. Kembali selepas ini. Malah Top! Ya! Yeah. Apa tu? Exercise. Bukan, nak cerita siapa sebenarnya. Tak ada siapa. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Rahim, Sueb dengan Jack sebab tercalon untuk 20 pencalonan terawal Anugerah Meletup Era. Yeah. Jadi. Kategori pelawak Malatop. Ya. Yeah. Jadi untuk mereka boleh mengundi fasa pertama atas kegemaran anda melalui aplikasi Raku bermula 15 Januari ini. Dan macam mana nak undi? Secara online? Secara online. Di laman web Malatop dan juga Era. Tapi kalau tak tahu, anda boleh share duit undi itu dengan saya. Nombor akaun Maybank saya, 155. Okey. Lagi 3 hari untuk undi, Nabil. Dan undi online akan tutup pada 20 hari bulan ini. Anyway, saya nak betulkan sikit tadi online, undi online bermula pada 15 hari bulan Januari ini. Okay. Bukan 20. Alright. Okey. Tengok apa? Showcase Yuna. Showcase Yuna. Dia tanya dia ada lagi kan? Ada lagi kan? Ada. Kita tengok dulu Showcase Yuna. Mari kita saksikan. Roll it. Ya. Yeah. Satu lagi kebanggaan Malaysia. Yeah. Yuna dapat menyanyi bersama dengan Asher tau. Betul-betul ke? Asher ke Aceh? Asher. Bukan Aceh. Aceh kebanggaan. Aceh buat pergi. Okey, apa yang Yuna kena betulkan tadi? Lompat salah cakap. Balik. Sebenarnya undian sehingga 15. Bukan bermula 15. Sehingga 15 hari bulan. Okey. Maknanya undian fasa pertama dah ditutup. Anyway, korang pula. Okey. Mungkin korang ada sepatah dua kata untuk benar-benar untuk jangan lupa menyaksikan Sepatu Reunion ke apa ke. Silakan. Rahim. Rahim. Okey. Captain America. Tapi tak boleh terbang. jangan lupa untuk saksikan Sepatu Reunion. Saya boleh katakan bahawa sitcom ni lain daripada yang lain. Untuk mereka yang tak tahu bahawa sitcom ni tidak ada skrip. Dia lebih kepada spontan. Siapa yang tak tahu tu tak ada skrip. Ada guideline dia. Jadi apa yang anda saksikan, lawak-lawak yang kita campakkan dalam Sepatu Reunion ada lawak-lawak spontan. Okey, Pak Yah. Daripada Ipoh. Pada otai-otai yang pernah meminati senario, saksikanlah Sepatu Reunion. Itulah antara apa orang kata yang nostalgia yang terdapat pada senario dalam Sepatu Reunion. InsyaAllah. Betul lah. Buat nyamuk lama. Semua fiber motor. Fiber motor. Ini antara ini antara buah tangan sepatu yang paling diingati dan bermakna sebenarnya. Pasal ada Mamat balik, ada Pak Yah. Unik benda tu sebenarnya. Suruh para stoki. Bukan unit, unik. Unik. Macam jet, drama. Jet, belas jet. Jangan habis. Tapi tu terang. Jadi dalang-alang ni memang betul bau helmet basah.
Okay, thank you so much. Terima kasih sahabat tu. Sekejap lagi kita akan bawakan juara Gegar Pelajar musim pertama dan musim kedua selepas ini di Malacan.